lukisanku beneran kelihatan bagus. Saatnya ngemil dulu. Lezat. Apa selanjutnya? Hah? Apa itu tadi? Wow, lihat itu. Itu pelangi. Aku jadi punya ide. Ini akan jadi sangat bagus. Aku mulai dengan cat merah, lalu kuning. Aku akan menumpuk warnanya, lalu taruh stik es loli di dalamnya. Sekarang aku harus membekukannya. Ini sudah cukup. Keluarkan dari karton. Wow, ini luar biasa. Aku harus mencobanya. Gosokkan cat es loli di atas kertas. Jadi pelangi yang keren. Tapi ada sesuatu yang kurang. Tambahkan beberapa awan. Wow, ini luar biasa. Ini mungkin karya terbaikku. Wow, ini mahakarya. Aku menyukainya. Halo kelas, apa kamu sedang melukis, Molly? Lihat ini, gimana menurut Bu Guru? Saatnya tantangan seni. Woohoo! Aku udah gak sabar. Keripikku habis. Sekarang aku harus gimana? Bu Guru punya ide. Ini tantangan pertamamu. Gambarlah sebuah pohon. Kayaknya aku bisa melakukannya. Seharusnya tidak terlalu sulit. Dan aku mau makan dulu. Brokoli yang lezat. Hah? Tunggu bentar. Aku mencium bau makanan. Favoritku. Memang terlihat lezat. Oh, aku nggak punya pisau atau garpu. Tunggu bentar. Bu Guru segera kembali. Ini kesempatanku. Brokoli itu milikku. Aku licik banget. Kejahatan yang sempurna. Kelihatannya enak. Ah, nggak sabar makan ini. Tunggu bentar. Ini terlihat seperti pohon mini. Aku jadi ada ide. Aku harus mulai melukis. Aku mulai dengan batang pohon. Buat garis coklat yang tebal. Lalu tambahkan cabang. Sekarang aku butuh brokoli. Dan satu cat kuning. Keluarkan cat ke brokoli. Tutupi bagian atasnya. Itu sudah cukup. Oleskan ke atas kertas. Tekan dan angkat. Ini meninggalkan pola. Dan ini kayak dedaunan. Aku pakai warna yang berbeda. Tutupi cabang-cabangnya. Ini sangat menyenangkan. Dan terlihat indah. Mana brokoliku? Tadi di sini. Karyaku udah jadi. Lihat ini. Hah? Gimana menurut Bu Guru? Oh, wow. Sangat mengesankan, Molly. Oh, saya senang Bu Guru suka. Apa itu brokoliku? Saya nggak tahu Bu Guru bicara apa. Rasanya sangat enak. Bu Guru punya tantangan berikutnya. Gambarlah bunga-bunga ini. Cantik. Ini harus berwarna-warni. Aku bisa menggambar itu. Baiklah, aku siap. Hati-hati, Molly. Ups, salahku. Mulai bekerja. Tentu, habis bersihin gigi. Baiklah, bunga. Nggak masalah. Oh ya, kreativitas mengalir begitu saja. Aku sudah selesai. Cukup bagus ya. Molly, itu nggak benar. Coba lihat lagi. Ada kelopak bunga. Lihat. Baiklah, aku akan mencobanya lagi. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku bisa pakai benang gigi. Ya, ini akan berhasil. Letakkan sehelai benang di atas meja. Lalu ambil krayonku. Gosokkan ke benang. Aku ingin melapisinya. Tambahkan warna yang berbeda. Lakukan ini sepanjang benang. Aku ingin agar terlihat cerah. Semprotkan air ke atasnya. Aku ingin terlihat bagus dan basah. Letakkan di buku catatanku. Aku akan membuat pola spiral. Lalu tutup buku catatanku. Kemudian tarik benangnya keluar. Kayak gini. Mari kita lihat tampilannya. Wow, ini lebih bagus dari bayanganku. Bu Guru perlu lihat ini. Apa Bu Guru suka? Indah sekali, Molly. Kamu sangat berbakat. Oh, terima kasih. Kamu pantas mendapatkan ini. Permen. Woohoo. Sangat menyegarkan. Siap untuk tantangan berikutnya? Oh, aku lupa tentang itu. Kamu harus menggambar sekecil ini. Aku akan mengerjakannya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Aku menumpahkan catnya. Aku harus membersihkannya. Kecuali, aku tahu harus gimana. Aku bisa pakai sedotanku. Mari kita coba. Aku akan meniup sedotan. Ini akan menyebarkan cat keluar. Hanya perlu meniup dengan ringan. Gerakan sedotan di sekelilingnya. Sekarang tambahkan 3 mata. Hah, imut. Aku akan menggambar senyum bahagia. Sejauh ini bagus. Selanjutnya menggambar lengan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Jangan lupa kaki-kakinya. Ini terlihat bagus. Cukup, aku sudah selesai. Lihat ini. Hei, sebelah sini. Hah? Oh, maaf. Biar kulihat.
Wow, aku tahu Bu Guru akan menyukainya. Kamu benar-benar seniman. Silakan ambil permen lagi. Aku bisa terbiasa dengan ini. Yummy! Aku nggak boleh telat. Aku udah sampai. Aku sampai. Bentar. Kok nggak ada orang? Berarti aku nggak telat. Iyuh, baru kali ini aku nggak telat. Leganya. Gawat! Pasnya! Aku ngapain sih? Gawat nih. Harus aku benerin. Tapi gimana? Taruh aja bunganya di sini. Mungkin nggak bakal ada yang sadar. Tunggu bentar. Ini nggak bakal berhasil. Tapi aku tahu harus ngapain. Tahan bunganya begini. Terus cat bunganya pakai cat hitam. Lapisin kelopak dan batangnya. Jangan sampai ada yang kena kertas. Sekarang taruh selembar kertas lain di atas bunganya. Lalu tekan perlahan. Nah, cukup. Catnya bakal pindah ke kertas. Nah, keren. Tinggal taruh di meja deh. Semoga ini bakal jadi kejutannya menyenangkan. Dan sekarang pura-pura nggak tahu. Naomi cantik banget. Aku bisa mandangin dia seharian. Mwah. Dia cewek yang sempurna. Hah? Notif apa tuh? Oh, ini hari ulang tahun Naomi. Untungnya aku udah siap. Kado untuknya ada di sini. Tinggal masukin ke dalam kotak hadiah. Dia pasti suka. Nggak ada orang. Masih ada satu kado spesial lagi. Cincin berlian ini. Itu punya nenekku. Nenekku nggak tahu aku ngambil ini. Indahnya. Halo? Ada orang di sini? Wah! Jangan ngagetin aku kayak gitu. Hah? Kamu kenapa? Bentar, ini bukan kamar mandi. Gawat, cincinnya. Kemana ya? Itu dia. Untung aja. Jantungku hampir copot. Lantai ini kotor banget. Tapi nggak lagi. Wah, aku suka pekerjaanku. Waktunya buang sampah. Semoga nggak ada barang penting di sini. Kerjaanku selesai. Oke, tugasku di sini udah selesai. Waktunya pulang. Apa yang terjadi? Cincinnya hilang. Sekarang aku harus gimana? Ayo berpikir. Tunggu bentar. Kayaknya aku tahu. Aku bisa pakai kuteks ini. Oke, ini mungkin berhasil. Tapi aku harus cepet. Aku punya kuteks bening. Kita oles ke tutup botol yang ini. Lalu cat pakai kuteks pink. Selanjutnya, tambahin kertas emas. Lalu tunggu kering. Tinggal dikeluarin dari tutupnya. Ini cincin buatan sendiri. Jadi makin romantis, kan? Sempurna. Duh, kamu lagi. Bro, jangan gitu terus. Oke, maaf. Nyebelin banget. Tapi untung cincin ini aman. Mari kita masukin ke dalam kotak. Semuanya udah siap. Wow, toko ini mewah juga. Semuanya kelihatan mewah dan mahal. Aku pengen beli kalung baru. Yang ini membosankan. Ayo kita lihat-lihat. Oh, ini apa? Ini bukan gayaku. Aku kurang suka. Enggak, aku nggak butuh itu. Belum ada yang bagus. Bentar, lihat itu. Itu dia, itu yang aku butuhin. Wah, lihat harganya. Kayaknya aku nggak mampu. Aku bawa uang berapa sih? Ayo kita hitung dulu. Oh, aku bawa uang lebih. Ini hari keberuntunganku. Ambil ah. Aku bosen. Oh, oke. Ada yang bisa aku bantu? Aku pengen beli kalung ini. Oke, boleh. Aku punya uang kok. Dan krayon. Kamu bercanda, kan? Jangan dorong aku. Kenapa kasar banget sih? Aku laporin mamaku nih. Aku harus nyari solusi. Aku nggak perlu ngeluarin banyak uang. Aku cuma perlu lebih kreatif. Oh, krayonku. Aku bisa pakai ini. Yeah, aku tahu. Kita ambil dua krayon warna-warni. Dan pakai parutan keju untuk marutnya. Aku pengen bikin serutan lilin. Nah, cukup. Selanjutnya, ambil korek. Kita lelehin lilinnya. Langsung nempel deh. Wow, lihat. Hasilnya keren. Bahkan lebih keren dari bayanganku. Aku jadi keren. Hey bro, nyenye. Aku pergi dulu. Hai guys, ini Luna. Kali ini waktunya story time. Jadi ini tuh sekolahku. Ada orang ganteng. Orang gantengnya aku. Wow, biar aku tunjukin rutinitasku sehari-hari.
Ini kesempatanku. Aku harus tampil sebaik mungkin. Tidak ada yang bisa merusak momen ini. Wow. Luna, maaf. Hah? Tasku. Kok teriak sih? Biar ku benerin. Bentar ya. Tempel di sini. Potong dikit. Nih, aku bikinin tas baru. Semoga suka ya. Wow, aku suka banget. Guys, lihat deh. Ini tas paling cute yang pernah ada. Kenalin, ini Brian. Sebaiknya aku segera ke kelas. Sampai jumpa lagi, Brian. Hah? Tidak, tunggu. Luna! Waktunya kerja nih. Ya, mau gimana lagi? Mesinnya rusak ya? Hah? Suara apa itu? Seru banget! Hah? Hah? Selamat datang di toko mainanku. Lihat-lihat aja dulu. Bukannya ini ruang bermain? Wow, lihat! Ada begitu banyak mainan! Semua mimpiku jadi kenyataan! Mulai dari mana nih? Belanja dulu, ah! Wuhuu! Aku mau yang ini, dan ini. Kayaknya udah semua. Biar ku hitung totalnya. Seleramu mahal juga. Aduh, bahaya nih. Semuanya jadi 1 juta dolar. Huh? Ini tuh udah murah loh. Nolnya banyak amat. Mungkin harganya harus diturunin. Ya udahlah. Bagaimana kalau segini? Oke ya? Boleh, boleh. Kalau segitu sih aku sanggup bayar. Bayar pakai kartu ya. Apa? Nggak boleh. Kami hanya menerima uang tunai. Lihat tulisannya. Nggak masalah. Aku punya ATM kok. Jangan lihat PIN-ku. Ini rahasia. Tunggu bentar. Nggak akan lama kok. Aku juga butuh koin. Kayaknya cukup. Mainan-mainannya akan jadi milikku. Ini dia. Wow, keren abis. Gimana cara bikinnya? Sini, aku kasih tahu. Cuma perlu kardus aja. Pertama, buat sketsanya. Lalu potong deh. Selanjutnya, ambil sepotong kardus kecil. Potong lagi. Kayak gini. Oleskan lem ke ujungnya. Jangan terlalu banyak. Lalu tempel deh. Sambil nunggu kering, aku mau bikin kartu ATM. Warnai sepotong busa putih. Pastikan ukurannya pas. Harus bisa keluar masuk. Udah pas nih. Sejauh ini oke sih. Sekarang balik kardusnya. Ambil kardus kecil lainnya. Tempelin di sini. Tempel terus di sepanjang bagian ini. Yang rapi ya. Nah, udah nih. Sekarang yang ukurannya lebih besar. Gulung berbentuk tabung. Eits, untuk di bagian yang ini, jangan lupa dikasih lem. Beri lem juga di sini. Rekatkan. Terus tekan pelan-pelan. Kemudian tempel di kardus ini. Tempatkan potongan kardus lain di sini. Sekarang yuk bikin kotak. Tempelkan sepotong besar kardus di sisi ini. Terus berdiriin. Lalu bagian belakangnya. Gunakan lem untuk menjaga kardus tetap di tempatnya. Berikutnya, miringkan kardus ini. Lalu tempel sisi terakhir. Gulung uang kertas. Masukin ke sini deh. Koin masuk ke dalam tabung. Ketika kartunya dimasukin, uangnya bakal keluar. Seperti ini. Kemudian tinggal dihias deh. Keren kan? Uangku jadi aman deh. Aku mau nyoba dong. Kamu boleh deh kerja di sini. Hah? Tapi ini buat aku ya. Dadah. Apa? Hei. Ini dia. Tidak ada ampun. Cuma gitu doang. Rasain nih. Awas aja ya. Serang. Kena kamu. Hentikan. Aku kehabisan air. Hah? Kemana dia pergi? Hanya ada satu solusinya. Aku siap. Aku udah lama latihan loh. Lihat gerakan-gerakan ini. Mari kita mulai. Aku nggak bakal kalah. Ini dia. Ya ampun. Hampir aja. Aku butuh perisai. Tidak ada jalan keluar. Kamu udah terjebak. Hah? Oh tidak. Potnya. Kok bisa sih? Aku nggak sengaja. Mama bakal marah besar nih. Bisa dibenerin nggak ya? Tunggu, aku punya ide. Pertama, ambil kardus. Lalu spons. Sponsnya udah direndam di dalam air. Tekan-tekan di atas kardusnya. Supaya cukup basah.
Udah nih, lepas lapisan atasnya. Selanjutnya, ambil kaleng aluminium. Tempatkan di sini, lalu gulung deh. Saatnya mengecat. Aku hias juga, ah. Kasih tali kayak gini. Oh, tanamannya cantik ya. Wow, sungguh menakjubkan. Sekarang mari kita selesaikan pertempuran kita. Jangan kabur. Kelas ini ngebosenin. Mataku merem terus. Kok Tina bisa tidur kayak gitu? Hey, Lexi. Apa? Kayaknya kita bisa seru-seruan. Lihat, Tina. Apa pikiran kita sama? Kalau gitu, aku setuju. Ayo mulai. Shh, jangan bangunin dia. Ayo, di sana. Oke, aku siap. Ayo pakai ini. Nah, udah pas. Taruh sodanya di atas buku catatan. Bandonya mana? Oke, aman. Pasti seru banget. Aku nggak sabar. Sebentar lagi. Ini dia. Apa yang terjadi? Aku basah kuyup. Ya ampun, lucu banget. Ulah kalian. Buruk sekali. Ini ujian terjelek yang pernah kulihat. Nulis nama sendiri aja salah. Nilainya F. Kenapa jawabannya salah semua? Selanjutnya, yang benar aja. Oh, bentar. Ini benar. Aku terkejut. Nilainya A. Wow. Bakalan lama nih. Dan masih banyak lagi yang harus diperiksa. Aku butuh istirahat. Pasti ada cara lebih mudah. Bentar. Aku tahu harus ngapain. Aku butuh cincin datar. Kayak gini. Olesin lem ke permukaannya. Lalu tempel sepotong busa. Sekarang gambar F pakai lem tembak. Gak perlu buru-buru, jangan sampai keterampilan seniku dinilai jelek. Bagus juga. Aku butuh satu lagi, yang ini A. Pasti jadi cepet. Tinggal pakai cincinnya. Mari menilai. Tekan cincinnya ke kertas ujian. Lihat, berhasil. Yes! Jauh lebih mudah. Ini cara yang bagus buat melepas stres juga. Lanjut ke kertas berikutnya. Bentar, semua selesai. Ini perhiasan favoritku. Sekarang aku bisa nyantai. Guru udah pergi. Ayo cepet. Hah? Apaan nih? Cincin ini aneh banget. Diam, lihat nih. Ada apa? Aku nemu cincin. Keren. Lihat, ada satu lagi. Pas banget. David, lihat. Wow, keren banget. Bentar, aku mau nyoba sesuatu. Jangan gerak. Ah, kenapa gitu sih? Ini nggak adil. Kamu dalam masalah besar. Maju sini. Apa? Anak-anak, hentikan. Segitu doang kemampuanmu. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Dia yang mulai. Kamu terlihat konyol. Kamu yang konyol. Jangan tertawa. Kemarikan cincinnya. Ayo, serahin. Sekarang keluar dari sini. Emang lucu sih. Beberapa stiker lagi dan buku catatanku siap. Tempel unicorn sebanyak mungkin. Wow, indah banget. Waktunya masuk kelas. Jangan sampai telat. Aku gak sabar mau mamerin buku catatanku. Semua orang pasti iri. Aku mau taruh buku catatanku di sini. Hah? Rencanamu ya? Kamu niru buku catatanku. Maksudmu apa? Tunggu bentar. Mending aku pergi. Dia udah pergi? Malu-maluin banget. Masa gaya kita sama? Bentar. Ini bisa kuperbaiki. Aku cuma butuh spidol ini. Mulai dengan gambar hati cinta di catatan tempel ini. Lalu kita warnain. Merah ini sempurna. Aku mau nambahin bayangan biar menonjol. Lalu tinggal potong. Sekarang tempel di atas kertas perkamen. Dan tutup pakai selotip. Ratain dulu, jangan ada kerutan. Sekarang tinggal dipotong. Aku pengen bikin potongan yang sedikit lebih besar dari hati ini. Aku udah bikin gambar lain. Sekarang aku bisa menghias ulang buku catatanku. Mari mulai dari stroberi. Cabut kertas pelindungnya dan tempel di buku catatanku. Jadi jauh lebih bagus. Aku suka. Ini jauh lebih bagus daripada unicorn. Hai Naomi, apa kabar? Baik. Wow, aku suka stikermu. Bagus banget kan? Aku bikin sendiri. Lihat, Lexi punya stiker yang sama. Canggung banget. Gak bisa dibiarin lagi.
Cuma boleh ada satu buku catatan berstiker. Biar Naomi yang mutusin. Apa? Enggak. Oke, gini. Kena deh. Oke, itu lucu. Ayo masuk kelas. Pow, pow. Lihat jam tangan ini, Julie. Jamnya bagus. Iya, aku tahu. Emang istimewa kok. Andai aku punya jam tangan kayak gitu. Oh, aku tahu. Aku punya ide bagus. Ambil kertasnya ah. Hasilnya pasti bagus. Potong kertas jadi bentuk kayak gini, lalu lipat bagian sudutnya. Sekarang potong deh. Aku nggak butuh bagian ini. Ambil tepi bagian bawah ini dan lipat persis kayak gini. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian tepi atasnya. Gabungkan di tengah, lalu lipat lagi. Dilipat biar jadi kayak gini. Gampang kan? Sekarang lipat kertas warna biru dan bentuk menjadi persegi. Aku butuh gunting untuk langkah berikutnya. Potong sudut-sudutnya, bikin kayak lingkaran. Jangan dipotong terlalu banyak, dikit aja. Nah, udah nih. Sekarang tinggal dihias, digambarin biar cute. Gambar wajah yang bahagia. Kayak lagi ngedipin mata nih. Sekarang warnai deh. Buat tampilan seperti jam, tempelkan di bawah wajah ini. Sekarang ambil kertas oranye tadi, langsung tempel aja. Udah kelar nih, jam tangan baruku. Wow, modis banget sih. Gak sabar mau pamer. Apa? Wow, bagus. Lihat lagi deh. Julie, jamnya error tuh. Oh, malu-maluin deh. Tali jamnya agak ketat nih. Longgarin ah. Ups, terlalu bersemangat. Jam tanganku rusak. Ada apaan sih? Ini kan hadiah dari Molly. Nih buat kamu. Wow, seriusan nih baiknya. Harus gimana nih? Jangan nangis. Aneh banget sih. Aku harus melakukan sesuatu. Ah, aku tahu. Hah? Ikat rambutku adalah jawabannya. Kamu kenapa, Juli? Kalau di iklan sampo kayaknya gampang deh. Tenang aja. Potong ikat rambutnya. Kayak gini, persis seperti yang kubutuhkan. Sekarang ambil jam tangan Leo, lalu tempatkan pada salah satu ujungnya. Ambil jarum dan benang. Langsung jahit melalui pengait arlojinya. Pastikan jahitannya kencang, jangan sampai putus lagi. Tali jamnya bagus kan? Semoga dia suka. Nih Leo, apa ini Juli? Wow, kamu benerin jam tanganku. Ya gitu deh, luar biasa. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untukmu. Ini adalah caraku untuk berterima kasih. Wow, ini beneran nih, indahnya. Dan ini milikku. Terima kasih banyak, sama-sama. Gimana rambutku? Tampil cantik tuh butuh kerja keras. Fiuh, untung aku nggak telat. Tunggu dulu, ini apaan sih? Make up siapa nih? Juli? Jangan sentuh. Astaga, kamu galak banget. Nah, tadi sampai mana tuh? Oh iya, aku terlihat cantik. Ini terjadi setiap hari. Konyol. Ups, cerminku jatuh. Aku ambil dulu ah. Hah? Tunggu dulu. Mari bikin jadi lebih menarik. Sisirku mana ya? Ah, ini dia. Oh, kenapa nih? Kok nempel? Nggak bisa dilepas. Apa yang terjadi sih? Aku bisa bantuin. Pakai ini ya. Jangan dong. Hei, kembali. Hah, semoga dia kapok. Singkirin semua barang ini. Ternyata gampang juga. Simpen ah buat lain kali. Oh, ambil bukuku dulu ah. Pelajarannya mau mulai. Enggak, Pak. Aku mau kuda poni. Ponsel konyol ini nggak berfungsi. Hei, awas! Lihat akibatnya. Maaf, maaf. Biar ku ambilin barangmu. Tadi tuh nggak sengaja. Cepet dong. Barangmu banyak juga. Sini ku bantuin. Tunggu ya. Kamu mau ngapain? Kamu pasti suka. Pulpen 3D ini akan menyelamatkan hariku. Buat pola pada casing ponsel ini. Sekarang buat garis vertikal sama seperti ini. Hasilnya pasti bagus. Buat satu lagi tapi kali ini lebih kecil. Ukurannya setengah dari yang pertama. Sekarang gabungkan keduanya. Lakukan dengan menggabungkan sisi sampingnya. Lakukan di ketiga tepinya. Biarkan bagian atasnya kayak gini. Sudah selesai. Lihat nih. Ini bisa nyimpan semua uangmu. Oh, hampir lupa. Kartu kredit juga bisa masuk. Masukin. Lihat nih.
Wow, keren juga. Terima kasih, Leo. Dengan senang hati. Oh iya, kamu ada masalah. Ponselku rusak. Ah, kamu bisa pakai yang ini. Udah nggak kepake. Seriusan? Kamu pantas mendapatkannya. Hati-hati. Licin juga ya. Aku tahu harus gimana. Berikan celanamu. Kok bisa sih? Lihat ya. Aku mau modif dulu. Potong denim berbentuk persegi. Ukurannya harus sedikit lebih besar dari casing ponsel. Taruh casingnya. Buat lubang di tempat kamera berada. Gampang kan? Sekarang mulai berkarya. Tempatkan denim di atas casingnya. Pastikan lubangnya pas kayak gini. Sekarang tempel deh. Yang rapi ya. Hasilnya oke juga. Selanjutnya ambil lem. Oles lem berbentuk kotak kecil di bagian bawah sini. Ukurannya udah pas nih. Tempel sepotong denim lagi di atasnya. Tekan deh. Casing ponsel yang modis. Ini buatmu. Oh, wow. Bagus banget. Ponselku akan aman dan bergaya. Tapi masih ada masalah nih. Oh iya. Nih, pakai lagi. Kakiku mulai kedinginan soalnya. Nah, gini baru benar. Taruh ponsel di saku ah. Hah? Kok jatuh? Tunggu. Lihat nih. Oh, aku angkat telepon dulu. Halo, Pak Presiden, kedengeran nggak? Malu-maluin. Tapi dia udah mau bikinin ini. Sepadan lah ya. Hari yang indah. Oh, wow. Stroberinya tampak segar. Apel, stroberi, anggur. Aku suka semuanya. Piknik yang sempurna. Aku pantas menikmati piknik ini. Aku juga mau makan buah segar. Tapi aku nggak punya uang. Nyebelin. Tunggu, pohon jeruk. Jeruknya pasti manis. Ambil ah. Baiklah, pohon. Serahkan jerukmu. Wow. Lebih sulit dari yang kukira. Biar kupikirin dulu. Tinggiku segini dan pohonnya gede banget. Meh, coba lompat aja deh. Oh, nggak sampai. Susah banget sih. Bentar deh. Mungkin aku bisa pakai botol ini. Potong bagian dasar botolnya seperti ini. Terus lubangin bagian ini. Masukin tali ke lubangnya. Lakukan di setiap sisi. Sekarang masukin tali ke pipa ini. Aku punya sesuatu buat ngambil jeruk. Yakin deh, pasti berhasil. Pas ditarik talinya, botolnya terbuka. Jeruk, sini-sini! Hah, kena kamu. Sempurna. Aku happy banget. Gak sabar mau makan. Kupas kulitnya. Makan dulu ah. Udah gak butuh alatnya lagi. Yuk masuk mulut. Enaknya. Rasanya manis dan juicy. Dia kenapa sih? Gak tahu malu banget sih. Jadi gak mood piknik nih. Pastiin bajuku masuk ya. Udah live nih. Hai guys, terima kasih banyak buat kadonya. Nona emang berbakat jadi seleb. Harus ngerekam video unboxing yang ini. Iya. Dan action. OMG, seru banget. Jadi penasaran deh. Wow, guys, kamu harus lihat yang satu ini. Bagus ya. Kita cobain yuk. Ini dia. Lihat deh. Gelembungnya banyak banget. Keren habis. Awas. Mataku. Cut. Lucu banget. Mungkin aku bisa bikin yang kayak gitu. Aha, ini yang kubutuhkan. Ambil ah. Terus nyelupnya pakai apa ya? Bentar. Sedotan itu cocok deh. Untung aja sampahnya belum kubuang ke depan. Udah lengkap nih. Ambil beberapa sedotan lagi. Warna-warni loh. Sekarang ambil karet gelang. Ikat semuanya. Ini seperti sedotan raksasa. Sekarang ambil sabunnya. Tuang ke atas nampan. Kasih air deh. Celup sedotannya. Pastiin semuanya kena sabun. Lalu nyalakan pengering rambut. Berhasil! Lihat semua gelembung itu. Mudah kan? Wuhuu! Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi Pak, aku mau unicorn. Pelayan, pesen dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, nggak bisa gini. Pelayan?
Terima kasih. Semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat Sultan. Apa? Hei, kamu kesini. Uangnya, Nona. Sedap. Apa? Sulit dipercaya. Wah, emas. Lezat. Orang tajir begini banget. Laparnya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Gak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo berburu. Aha, bagus dan segar. Kurasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Aku suka laba-laba. Apa? Oh iya, aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja deh. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Gak ada air, terus gimana mau bersih-bersih nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Oke. Ini cukup. Pakai baju apa ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, kapal itu kekecilan. Bangun. Oke. Kayaknya aku harus kreatif. Wah, aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia nggak tahan sama ini. Emas, mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Udah pagi. Mana ponsel makeupku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Aku harus tampil keren pakaiin aku makeup. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih. Serius? Gak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosan banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, semangat dong. Lulusan pertama kita, Cheryl. Halo fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyumbang kolam renang. Selamat. Ngapain sentuh-sentuh segala sih, Pak? Ih, aku gak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya Esi. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke, tenang. Kamu layak dapat ini, Esi. Wah, beasiswa.
aku ketinggalan bis. Aku harus gimana? Hai, ada masalah? Gelandangan rumahmu siap membantu. Butuh tumpangan? Wow. Ayo masuk. Ini mobil kardus? Ya, model terbaru loh. Dia bisa ngebut. Pegangan ya. Lumayan cepet kan? Rasakan angin di rambutmu. Seru banget, makasih. Tunggu, boleh aku yang nyetir? Silakan. Seru banget, aku belum pernah nyetir loh. Tunggu, apa? Brum, pelan-pelan. Lihat, kita sampai. Masih utuh, entah gimana. Makasih lagi. Sama-sama, dah. Fiuh, waktunya belanja makanan ke tempat sampah. Bip-bip. Oh, Nona datang. Selamat pagi, Nona. Izinkan aku membukakan pintu. Enggak deh. Loh, kenapa, Non? Aku lagi gak pengen naik mobil. Gimana kalau skateboard? Yang bener aja. Sepatu roda, rodanya kenceng nih, Non. Jelek. Aku kehabisan ide. Tapi kita bisa pakai itu. Nah, gitu dong. Ya ampun, kayaknya seru banget. Ide bagus. Lihat aku. Tunggu. Dadah. Seru banget kalau kayak gini. Ya, paling enggak aku jadi sempat olahraga. Hai, iya, ini emang aku. Aku ngerasa glamor banget. Yuk kita lihat alat ini bisa apa. Seru banget. Semua orang ngeliatin aku tuh. Kalian fans terbaikku dan aku sayang kalian semua. Seru banget. Besok ke sekolah gini lagi. Lebih baik sekarang aku masuk kelas. Wow, lihat. Futuristik banget. Pasti punya alien nih. Sekarang jadi punyaku. Gak ada lagi mobil kardus. Wow, aku ngerasa mewah. Hah? Suara berisik apa tuh? Halo? Diambil si gelandangan? Aku udah gak peduli lagi. Biar kamu makin cantik. Sebenarnya gak butuh sih. Kamu bisa aja. Pagi hari itu bikin stres banget. Aku setuju, tapi kamu boleh nyantai. Oke, udah semuanya. Pengen berangkat pakai yang mana? Gimana kalau ini? Serius? Nggak mungkin lah. Oke, ini kayaknya bagus. Oh, aku tahu. Aku nelpon dulu. Halo, aku butuh bantuanmu. Segera. Helikopter, sempurna. Ini baru gayaku. Kamu baru aja naik gaji. Dadah. Sunny, tunggu. Tas sekolahmu ketinggalan. Yah. Turunin aku di sana ya. Aku harus pindah meja. Hah? Apaan tuh? Semua terangkat. Selamatkan dirimu. Santai, ini cuma aku. Aku suka datang dengan heboh. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Untung aku suka tampilan ketiup angin. Jadi aku ketinggalan apa nih? Oh, makasih. Sulit dipercaya, dia kayak diva. Udah selesai? Kita beneran harus ngatur ulang tempat duduk. Yah, tanamanku. Saatnya update selfie baruku. Yeay, pelajaran selesai. Saatnya ngecek media sosialku. Wah, laptopnya bagus juga. Yang kupunya cuma peninggalan ayahku, sang raja. Bahkan udah gak berfungsi lagi. Pasti susah jadi putri yang bokeh. Oke, ku beri penyangga aja deh. Sia-sia. Tunggu, kurasa bisa diakalin. Ambil aja bingkai ini. Bagian belakangnya bisa buat penyangga. Hey, lihat nih. Wow, semoga bokehnya nggak menular. Wah, makasih. Hadiah yang indah. Apaan ini? Kukira... Nih, buat kamu aja. Pergilah,
aku nggak butuh kamu lagi. Pergi sana. Ambil aja kuenya. Oh, oke. Makasih ya. Wah, kuenya penuh uang. Uangnya keluar terus. Sulit dipercaya. Apa? Aku mau uang itu. Aku kaya. Luar biasa. Hah? Dia pergi gitu aja. Ada kue lagi nih. Ayo dong, pasti ada uang di sini. Nggak ada, mana tanganku belepotan lagi. Ah, yes, tiara olahragaku. Aku harus pakai yang cocok sesuai kegiatanku. Makasih, kamu boleh pergi. Capek juga ya. Kamu hebat, Tuan Putri. Loncat tali itu bagus buat kardio. Dan ayo naik. Squat bikin kuat kaki dan otot perutku. Aku harus tampil cantik di singgasanaku. Oh, kipasin dong. Jangan lupa minum, Tuan Putri. Rasanya enak banget. Oke, saatnya santai dulu. Ngangkat ember emang paling berat. Harus naikin di sana. Kalau aja ada bangku supaya sampai. Kurasa kaloriku udah terbakar hari ini. Banyak banget sampahnya. Fiuh, latihan yang berat. Hey, ototku udah keren nih. Jangan-jangan portal rahasia ke dunia mistis. Cuma ada satu cara untuk tahu. Bukan, aku mesen atasan warna pink merona, bukan pink permen. Ini dia, sedikit lagi. Pastiin, ceret, jangan, stop. Pasti seru banget. Kamu ngapain sih? Udah mama bilang jangan. Gak adil, aku tahu ada portal rahasia di sana. Please, jangan nangis dong. Lihat mama punya apa, kamu pasti suka. Hampir aja, tutup botol ini mungkin berguna. Soalnya ukurannya pas. Yuk kita coba, aku butuh beberapa minuman yogurt lagi. Pasang di stop kontak dan putar tutupnya. Jadi nggak ada jari yang masuk. Dan sekarang aku bisa nyantai. Yap, aku pengen mesen atasan dengan warna biru muda, bukan biru laut. Nah, waktunya eksplorasi portal lagi. Hah, kok gini? Meh, ngebosenin. Aku tahu, pasti berhasil. Sekarang semua stop kontak harus kututup. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Waktunya tidur. Tapi aku belum ngantuk. Mimpi indah, sayang. Papa udah pergi, aku belum mau tidur. Aku mau seru-seruan. Aku suka slime ini. Elastis dan squishy banget. Mau nyoba boneka? Silakan. Makan semuanya. Oke, aku juga mau. Udah pagi ya? Oh, tidak, apa yang terjadi? Lihat rambutmu, penuh slime. Oh, jadi lengket gini. Kenapa nasibmu begini? Oh. Madison, ada apa? Lihat bonekaku. Oh, kacau banget. Lihat, benar-benar nempel. Tunggu, ini slime ya? Ups, maksudku bisa jadi. Siniin, di rumah ini nggak boleh ada slime. Mari kita coba perbaiki rambutnya. Papa belum yakin harus ngapain. Ini nggak bakal lepas. Tapi papa punya ide. Dia bakal jadi botak. Taruh pisau cukurnya, Pak. Tidak. Ini bakal segera berakhir dan pasti cocok untuknya. Ya ampun, ini satisfying. Wow, kepalanya silau. Si papa selesai. Dia cantik lagi kan? Ini tampilan baru bonekamu. Papa aneh, lihat tuh. Papa udah usaha. Papa bingung harus ngapain. Tunggu bentar, papa punya ide bagus. Yuk pakai benang ini. Aku butuh jarum untuk tahap selanjutnya.
Rusuk ke bonekanya, keluarin dari sisi lain. Cabut jarumnya. Sekarang lakukan hal yang sama pakai benang kuning. Kita tusuk di samping benang pertama, lanjutin terus sampai rambut bonekanya lebat lagi. Kayak gini, cakep kan? Dia kayak punya rambut pelangi. Gimana menurutmu, Madison? Aku suka, Pak. Ini warna-warni. Makasih, Pak. Papa yang terbaik. Ya iyalah. Papa harus ganti gaya rambut jadi kayak bonekamu. Oh, mana tengahnya? Hari ini kita menggambar bunga. Please deh, itu sih gampang banget. Berikan padaku, akan kubantu. Duduk aja dan nikmati momennya. Bunga kan? Oke. Menyegarkan. Hampir selesai, tinggal sedikit sentuhan akhir. Dan selesai. Kamu suka nggak? Upahnya? Makasih. Aku yang makasih. Aku tahu. Aku bisa buat apa aja dengan karton. Ini kuda-kudaan kecilku sendiri. Sempurna. Oke, bagus. Pak guru bisa kasih nilai A dong. Kamu suka gambarku nggak? Astaga, karya yang solid. Kulitku tampak sangat kusam. Ini nggak akan berhasil. Pipiku harus kembali merona. Kuasnya kenapa bisa gini? Kayaknya lebih baik daripada nggak sama sekali. Nggak ngaruh apa-apa. Menjengkelkan. Ayo. Gawat, aku kena masalah besar. Keterlaluan. Untung aku nggak dihukum. Hei, rambutku. Lagian kuas terbuat dari bahan yang sama. Ayo, aku perlu kamu. Sukses. Saatnya kreatif. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Dan, gimana menurutmu? Hei! Wah! Apa? Mungkin kamu perlu atasi itu. Itu aku. Besar banget. Harus gimana nih? Pencet aja. Mau ku bantu? Gak akan lama kok. Jangan gerak. Nah, itu baru mantul. Nih, latihan dulu deh. Tentunya. Bisa banget. Oh iya. Kenapa sih begini memuaskan banget? Nyaris aja terjadi pada wajahku. Halo? Gak ada yang lebih asyik dari perawatan wajah. Modal kerja mesti dirawat. Lembut banget. Kayaknya tinggal ngeletekin aja. Hasilnya bagus banget. Bener gak? Akhirnya aku bebas dari jerawat. Hah? Apa itu? Jorok! Jauh-jauh deh! Makanan rumahan emang yang terbaik. Bumbu rahasianya adalah cinta. Dan bumbu dapur sebanyak ini. Yang akan menambahkan begitu banyak rasa. Harumnya. Masukin. Aduk-aduk deh. Hei, Ma. Baunya enak nih. Itu saus pasta andalan Mama ya? Pastinya dong. Tunggu dulu. Udah jam segini. Mama telat nih. Mama pergi dulu ya. Tapi, makan malamnya? Oh iya? Aduk terus ya. Jangan sampai gosong. Apaan sih? Ini prank ya? Gak susah sih, tapi boring abis. Kok bisa ada ini sih? Setidaknya aku bisa latihan yoga. Cukup? Aku mau belanja online aja. Ini apaan sih? Apaan nih? Beli ah. Dan sekarang tinggal tunggu. Wow, cepet juga. Aku suka belanja. Ini adalah jawaban untuk semua masalahku. Taruh di atas wajan. Nah, jadi mudah kan? Putar terus. Bahkan gak perlu mengangkat satu jari pun. Brilian. Dan sekarang aku bisa santai deh. Masak itu ternyata gampang. Besok masak lagi deh. Mama pulang. Betty, apa yang kamu lakukan? Kan udah jelas. Aku lagi masak. Ada robot kecil ini ternyata. Tetapi gimana rasanya?
Wow, pasti lidah. Apa aku bilang? Rasanya seperti hidup di masa depan. Bagus sekali, sayang. Kirain buku ini banyak gambarnya. Aku benci bikin PR. Aduh, cukup sudah. Aku butuh liburan. Nah, gini baru benar. Betty, kamu di sini? Gimana belajarnya? Tunggu dulu, kamu ngapain? Kamu kan harus belajar. Tapi malah main video game. Cukup, hentikan. Game ini luar biasa. Hah? Siniin HP-mu. Aku lagi sibuk. Sekarang juga, mama serius nih. Nggak adil. Sulit dipercaya. Mama tahu cara biar kamu nggak main game terus. Ponselmu akan masuk penjara. Bakal mama kunci ponselmu. Dan cuma mama yang punya kuncinya. Simpan di sini. Nggak mungkin kamu bisa mendapatkannya. Kalau udah kelar PR-nya baru boleh main lagi. Ini dia. Harus diapain nih HP-ku? Mungkin aku bisa buka kuncinya. Pakai gigi aja lah, siapa tahu bisa. Menyedihkan. Nggak bisa. Baiklah, mama menang kali ini. Aku bikin PR deh, tapi aku sebel nih. Kayaknya berhasil. Kamu pasti bisa, sayang. Tunggu, aku mengerti. Aku tahu harus ngapain. Semoga bisa lah ya. 5 ditambah 5 adalah 10. Aku capek nih. Udah boleh main ponsel lagi. Mama sangat bangga padamu. Biar mama ambil kuncinya. Nih, silakan main ponselnya sesuai kesepakatan. Sini, sini, sini. Aku kangen deh. Jangan pernah berpisah lagi ya. Wow, susah nih. Gak yakin sih. Tapi harus dicek. Gak ketemu. Oh, itu dia. Persis seperti dugaanku. Jadi itu artinya... Oh, aku ngerti. Simpel banget, jawabannya 10. Aku berhasil, sulit dipercaya. Hah? Oh, bagus, kamu di sini rupanya. Halo, sayang. Lihat, Ma, aku bisa jawab soal ini. Hah? Ini untukmu. Kamu udah bekerja keras. Beneran nih, nggak usah repot-repot, Ma. Ma, ini serius. Aku punya ponsel. Aku nggak mimpi, kan? Semoga kamu suka. OMG, Ma! Ini adalah hadiah terbaik yang pernah ada. Dia suka ponselnya. Nah, lanjut bikin PR lagi ya, nak. Tunggu, jangan pergi. Selfie dulu yuk. Mama belum dandan. Senyum. Oh tidak, banyak sekali yang harus dilakukan. Aku mau semuanya sempurna. Aku harus cari hadiah. Botol ini aja kali ya. Enggak banget. Tunggu, kalau ini? Tidak, kalau buku? Enggak, kalau talenan ini? Enggak ada yang oke nih. Ayolah mikir. Apaan tuh? Aku bisa bikinin kue. Enggak bakalan sulit kan? Bentar deh, ini dia. Kelihatannya enak. Saatnya mulai bekerja, ambil bahan-bahannya. Cuma gitu doang, aku punya kue. Tinggal dipanggang. Wow, aku emang berbakat. Tapi gak kayak gambarnya. Kok bisa sih? Harus gimana nih? Aku gak punya piping bag. Pakai apa ya? Botol ini bisa berguna. Lepas tutupnya. Ya, kayaknya bisa nih. Harus dimodif dikit. Untungnya aku punya pisau bedah. Potong tepi tutup botolnya. Buang bagian kecil ini. Nah, selanjutnya aku butuh apel. Ini buat ngasih rasa ke frostingnya. Lalu pasang tutupnya. Aku udah siap buat menghias cupcake-nya. Pencet aja. Aku jadi punya cupcake yang ada frostingnya. Kelihatannya enak. Jadi ngiler nih. Oh, masih ada yang kurang. Lilinnya. Sudah selesai. Semoga mama suka. Lepas topi ini dulu. Hei, Ma. Aku harus tukar bukuku. Buka loker. Buka. Hah? Kenapa nggak bisa? Ayo. Buka dong. Ini sih cilaka. Minggir. Kukira akan berhasil. Ayolah. Aku harus bisa buka. Dan tarik.
berhasil. Waduh. Essie. Oh, hai Alex. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya. Oh, wow. Tidak. Hey. Bagus. Bentar, aku harus fokus ke sini. Oke, beres. Ya elah. Terbuka. Hampir. Aku perlu tangan yang bersih. Wah, beneran keren banget. Keamanan terbaik. Hanya yang terbaik. Langkah terakhir, tes bola mata. Emang perlu banget begitu ya? Iya, lihat aja. Minumanmu. Makasih, sampai nanti. Oke, gak adil banget deh. Aku akan buat keamanan sendiri dengan lakban kuno yang bagus. Sip. Gak bayar sepeser pun. Terima kasih. Kalian memang penonton terbaik. Aku sayang kalian. Kamu mau aku tanda tangani fotonya? Wah, jadi bintang terkenal memang bikin stres. Mari kita selesaikan segera. Ini bakal ngabisin waktu banget. Aku harap ada cara gampangnya. Ibu lagi ngapain sekarang? Ibu lagi berusaha bekerja, sayang. Hidup bukan cuma jet pribadi dan pantai mewah buat liburan. Aku harus bantuin ibu. Aku tahu apa yang bikin ibu senang. Aku akan menghias fotonya. Aku akan kasih tahu betapa spesial ibu. Miki, kamu lagi ngapain? Aku lagi bikin sesuatu karena aku sayang ibu. Oh, sayang, kamu baik banget. Tapi aku punya ide yang lebih baik. Kamu bisa gambar di sini juga. Wow, beneran. Makasih, Bu. Ibu mau santai dulu ya. Ini seru banget. Aku bisa ngerjain ini seharian. Aku nggak paham kenapa ibu kesel. Aku hampir selesai. Tunggu. Apa itu? Semoga ini benar rumah Gina. Ini rumah keempat yang aku cek. Aha, benar. Hah? Hei kamu. Mau lihat karyaku? Tentu, kenapa tidak? Ini ibuku. Anak Gina yang bikin tanda tangan. Info keren. Kamu mau tanda tangan juga? Wow, ini kerjaan paling gampang. Makasih ya, aku sangat senang. Ini, kamu boleh ambil ini. Wah, duitnya banyak banget. Makasih ya orang asing. Kalau ada gosip lagi, kabari aku ya. Ibu, lihat. Itu kan uang. Ini pemandangan terindah waktu bangun. Wow, lihat semua tanda tangan ini. Dan semua uang ini. Kamu yang terbaik, sayang. Ibu masih punya banyak foto buat ditandatangani. Makasih, Bu. Ibu suka sama karya aku. Aku siap untuk live. Oke, ayo. Aku akan menjadi bintang. Hai, guys. Hai. Kali ini kita akan memasak. Miki akan menjadi asistenku. Hei, aku di sini. Dia suka jadi pusat perhatian. Hari ini kami akan membuat panekuk. Kami sudah menyiapkan bahannya. Kita mulai dengan menguang tepung ke mangkuk. Ada sesuatu yang bikin kita nyaman saat buat kue. Wah, kapurnya kemana-mana. Aku nggak bisa lihat. Lebih baik. Mari kita mulai mengadon. Seperti ini. Aku bisa melakukannya. Lihat, Bu. Aku bisa. Yes? Aku hampir lupa bahan yang lain. Aku akan kembali. Aku punya ide. Tapi ini rahasia. Ayo kita perang, Ibu. Kita akan masukkan sabun ke adonan pancake-nya. Jangan kasih tahu Ibu ya. Aku bawa sirupnya. Ini dia, Miki. Kita tinggal masukkan ke tepung. Dia nggak nyadar. Tunggu, aku butuh sesuatu. Aku akan bantu Miki. Aku akan tambahkan ini ke adonannya. Kamu nggak butuh banyak, tapi rasanya akan lezat. Aku kembali, dan aku punya bahan rahasia. Kamu ngambil apa? Nggak ada, Bu. Oh, aku akan ambil berinya dulu. Sekarang kesempatanku. Ada apa ini? Aku mencium hal aneh. Oh, dan hal lain. Oh, seperti ini kan ya? Wow, kelihatannya lezat. Tambahkan ke adonan panekuk. Aku suka strawberry. Oh, aku punya ide lain. Kamu butuh beri segar untuk resep ini. Gimana dengan cabai pedas? Masukkan berinya ke dalam mangkuk, seperti itu. Ya ampun, ibu nggak nyadar. Ini lucu banget. Semoga ibu suka tikus. Melayang. Tikus! Aku takut sama tikus! Tolong!
Sepertinya ibu bukan pecinta binatang. Oke, pandeku kita sudah siap. Dan kelihatannya lezat. Aromanya juga enak. Gimana rasanya, Bu? Ada yang gak beres. Awas, topiku kena. Apa? Ada apa ini? Mungkin ibu bukan koki yang jago. Wow, kita viral nih, Bu. Lihat, ramai yang nonton. Wow, mereka suka sama kita. Jangan lupa like dan subscribe, guys. Sampai ketemu lagi lain waktu. Wow. Hey, Grace, lihat. Ayo dong, Grace. Wow. Mantap betul. Seriusan, stop. Oh, hey. Akhirnya, lihat apa yang datang. Duduk. Lihat tato ini. Hah? Kamu pengen tato baru? Iya. Oke, biar aku urus. Oke, mari mulai beraksi. Keren. Aku pengen di sini. Siap. Siniin tanganmu. Itu jarum, Emily. Terus emang mau gimana lagi? Nggak jadi bikin tato deh. Pasti ada cara lain. Oh iya. Tunggu bentar. Hampir sampai. Harusnya aku bawa air. Aku sampai. Hai, Pak Unicorn. Oke. Aku butuh sesuatu yang lebih lembut. Oke. Kalau ini? Nah, makasih ya. Dadah. Ini dia. Untung sering olahraga. Dikit lagi. Perjalananku panjang. Mari kita mulai. Nggak pakai jarum. Kayaknya nggak sakit. Jelas dong. Kalau gitu aku siap. Metode stensil ini nggak sakit dibanding tato asli. Tuang lem ke kulit yang terbuka. Dan ratain pakai kuas. Pas sudah kayak gini, waktunya bikin gemerlap. Wow, pastiin semua lemnya ketutup. Terus angkat stensilnya. Keren kan? Wow, berkilau-kilau. Aku suka. Ya iyalah. Giliranmu. Ayo. Enggak. Ayolah. Kita pakai warna favoritmu. Nah, gitu dong. Cakep kan? Dan gak butuh jarum. Dadah, rasa sakit. Video kocak. Permisi. Silakan. Aduh, sampai mana tadi? Oh iya, lihat dia. Ngakak banget. Ada-ada aja deh. Ya, semoga nggak ngantri. No. Kelihatannya sesuai dress code. Oke. Sampai jumpa di dalam. Tunggu. Apa-apaan ini? Permen? Kamu nggak bisa baca ya? Apa? Pergi. Nyebelin banget. Wah. Ini. Dia pikir dia kuat. Masa makan cemilan aja nggak boleh? Oh ya, aku punya ide super brilian. Lihat celah ini. Ukurannya pas buat nyembunyiin ini. Tas cemilan rahasia. Pinter kan? Melihat keajaiban ini. Kakak penerima tamu. Kamu lagi. Aku nyium bau permen. Nggak ada yang kelihatan sih. Sip lah. Masuk. Makasih. Terserah. Wah, penyedot WC lagi. Wow. Itu Emily kan? Wow. Aku datang. Dan aku bawa camilan. Lihat deh. Ini tas rahasiaku. Tada.
Lihat, keren. Dan aku bawa dua. Asik. Coklat emang yang terbaik. Enak banget. Sebaiknya aku siap-siap. Wah, rambutku agak berantakan nih. Halo, sini masuk. Butuh bantuan? Ada apa? Ini beneran di luar kendali. Jangan stres, ada aku. Pegangan ya, rambutmu bakal keren dalam waktu singkat. Ini dia. Waduh, kok enggak banget ya? Terlalu berminyak. Tenang aja, kita coba yang lain. Percaya aja sama aku. Ini dia. Suka nggak? Masih kurang oke. Biar ku coba sesuatu yang baru. Pakai ini ya. Oh iya, bakalan seru nih. Tungguin aja. Dengan begini, rambutmu bakal rapi. Menarik. Aku suka. Tapi belum selesai. Ini akan membuat segala sesuatunya lebih oke. Bakalan keren sih. Percaya deh, ku pasang tepat di sepanjang garis rambut. Wow, benar-benar unik. Aku suka. Nih, aku kasih tips. Dengan senang hati. Aku ganteng juga ya. Aku suka bersih-bersih. Benar-benar menghilangkan stres. Memberi waktu untuk berpikir. Jangan lupa lantainya. Ya kan? Beneran bikin rileks. Dan mudah kok kalau pakai vakum. Selesai. Yuk. Oh tidak, rambutku. Ini di luar kendali. Nggak ada waktu untuk memperbaikinya. Atau ada? Yuk dicoba. Tapi aku perlu ikat rambut. Nah, sekarang rambutku. Yuk mulai. Cute banget. Dan beneran gampang banget sih. Nggak susah kok. Cabut dulu ah. Kalau menurutmu semua cewek itu sama, kamu salah besar. Tapi siapapun punya kesempatan buat jadi bangsawan. Nah, pesta dansa bangsawan. Mahkota itu punyaku. Wah, maju sini. Tunggu bentar. Apa yang terjadi? Gawat. Wow. Lihat pakaian cantik ini. Aksesorisnya juga. Aku suka gaun ini. Oh, kita siap banget buat ini. Kami cocok banget, kan? Dengerin apa ya? Permisi? Apa? Maaf, tapi aku bingung mau pakai apa. Aku benci semua pakaianku. Semua kebesaran, ada yang kekecilan. Aku ngerasa jelek banget. Nanti aku bisa ngebantu. Tapi mungkin aku bisa bikin sesuatu. Pakai ini. Biar aku tunjukin. Lihat peniti ini, peniti bisa dijadikan loop sabuk kecil. Masukin aja tali sepatumu ke sana, dan ikat sekencang atau selonggar yang kamu mau. Iya, pas banget kan? Makasih! Aku senang bisa bantu. Dah, nanti ku telpon. Aku harus siap-siap. Hampir aja lupa. Sepatuku gimana? Kayaknya aku nggak bisa kemana-mana. Cuma aku, diriku sendiri, dan keripikku. Enak juga sih. Jumat malam telah tiba. Sempurna buat merawat diri. Kamu dan kukumu. HP-ku bunyi. Siapa ya? Ada pesta malam ini. Untung aku baru ngerapain kuku, ya kan? Lihat nih. Aku nggak mau pesta, please. Ya udah. Hore, ayo. Pakai apa ya? Langkah pertama. Aku siap, baju beres. Kamu jago banget dandan. Buat langkah kedua? Aku? Jangan. Nggak usah. Loh, kamu nggak mau aku dandanin? Aduh, mata memelas ini lagi. Aku nggak bisa kalau begini.
Oke, aku ganti baju deh. Udah, gimana menurutmu? Hore, kita kembaran. Tapi sepatumu gimana? Jelek banget. Wah? Apa? Emangnya jelek? Jelek banget. Kamu beruntung, aku punya ini. Itu buat kaki manusia. Mending aku nyekir. Pakai ya. Jangan. Iya. Please jangan. Iya. Oke lah, dua boot kotor ganti dua sepatu hak mewah. Udah puas? Wuhuu, ayo jalan. Oke, aku coba ya. Oh, gak bener nih. Aku jatuh. Wah. Ya ampun, pasti sakit. Aku gak apa-apa. Gimana cara jalan pakai ini? Angkat dagu. Oke. Bahu mundur. Malesin. Bentar. Kamu punya apa? Coba kulihat. Wow, imut banget. Koinnya ada di sini. Hah? Nggak tahu lagi deh. Yah. Kok bisa? Nggak tahu juga. Oh, ini dia. Apa? Yap. Bisa jelasin? Taruh hanger ini di belakang bajumu. Sekarang posturmu bakal tegak. Langsung kelihatan. Sekarang coba jalan deh. Oke deh. Kamu berhasil. Keren banget. Jadi kayak model profesional. Hebat. Yap, sekarang ayo pesta. Tempat ini rame banget. Kamu lihat sepatunya? Cantik banget. Aku terguncang. Nggak adil. Iri ya? Ayo. Aku mau minta dia mainin lagu kita. Boleh request lagu? Makasih. Apa kabar? Astaga, bahunya. Hey. Ada apa ya? Itu hanger ya? Pergi sana. Aku selalu siap menjaga kamu. Dengerin lagunya. Tolong tiketnya, silakan masuk. Hai. Gak boleh bawa camilan. Masukin ke sini. Tapi belum sempat dihabisin. Aku benci permen. Sekarang kamu bisa masuk. Semoga gak telat. Gak adil banget. Di bioskop tanpa camilan, mana seru. Tunggu deh. Aku suka nonton film. Ada apa ya? Terserahlah, masih ada yang lebih penting. Aku mau nyemil. Lezat. Apa? Please deh. Aku gak suka bangun pagi. Pengen tidur lagi deh. Sebaiknya aku siap-siap. Apa? Kok bulunya panjang amat? Gak banget deh. Waktunya cukuran nih. Harus beneran bersih. Bakalan lama nih. Ngomong-ngomong ya, jangan sampai ada yang lihat deh. Pakai cukur kurang efektif ya. Seharusnya pakai mesin pemotong rumput. Jijik abis. Untung sudah selesai. Wow, sulit dipercaya. Itu monster rambut ya. Pergi sana. Parah banget sih. Siram aja deh. Jauh-jauh gi. Oh tidak, makin parah. Apaan tuh? Mungkin zip tie itu bisa berguna. Ini bakal menyelesaikan masalahku. Saatnya berkreasi. Bikin gerigi di zip tie-nya. Potong dikit agak miring. Terus lakukan sampai atas. Sekarang ambil zip tie lagi. Masukin ke lubangnya, lalu kencangkan. Buat lingkaran di bagian bawah. Udah siap nih. Saatnya menyingkirkan sumbatan pada saluran pembuangan. Masukin zip tie-nya. Semua yang nyangkut bisa keluar deh. Ini dia. Yuk, jijik juga ya. Nah, buang ke tempat sampah. Alat ini cukup praktis kan? Nah, aku mikir apa sih? Goyang, goyang terus. Ngedance bikin bersih-bersih jadi lebih menyenangkan. Wow, ya ampun. Biar ku beresin. Semuanya harus bersih.
Jangan ada setitik debu pun. Lebih baik aku bersihin yang di sana. Suara apa sih itu? Oh, kamu nyanyi lagi. Hah? Ada yang ngechat nih. Apa? Ini dia yang udah lama aku tunggu-tunggu. Tapi ya, aku gak bisa pergi dengan penampilan kayak gini. Pelayan? Ada yang manggil. Biar ku ambilkan pakaianmu, Nona. Baju-baju ini disiapkan khusus untuk setiap kesempatan. Yang mana ya? Mungkin yang berkilau? Tidak. Nah, ini dia. Glamor dan dijamin akan membuat si dia terkesima. Seriusan deh. Cantik. Aku kayak kantong sampah bertatahkan berlian. Sulit nih. Tunggu, aku tahu. Oh, parah banget sih. Kok lama ya? Nona pasti suka yang ini. Aku bikin sendiri loh. Hah, cantiknya. Biar ku coba. Wow, aku terlihat luar biasa. Seperti biasanya, Nona. Sekarang saatnya gaya rambut baru yang lebih oke. Serahkan padaku. Aku biasa menata rambut mamaku kok. Rambut Ikal bagus juga nih. Bau apaan nih? Dia cute juga. Ini bakal jadi kencan yang sempurna. Gimana rambutku? Baik-baik aja kok. Udah selesai nih. Silakan dilihat. Aku selalu terlihat cantik. Tunggu, apa itu di daguku? Parah nih. Tampak mengerikan. Singkirkan dari wajahku. Maaf, Nona. Cepat, lakukan sesuatu. Aku gak bisa kerja di bawah tekanan. Mikir dong, mikir. Enggak, bukan ini. Apalagi yang kupunya. Pastinya enggak. Tunggu bentar. Pembasmi debu. Bakalan berhasil nih. Maksudku patut dicoba. Usap ke kulit. Ini akan menyedot kotoran keluar dari pori-pori. Seperti menyedot debu. Fiu, udah semua nih. Lihat. Kulitku yang sempurna telah kembali. Aku tadi khawatir banget. Syukurlah. Kamu emang pembuat keajaiban. Jangan berterima kasih padaku, tapi ke gadget kecil ini. Kok gini sih? Biar ku perbaiki. Tutupin aja deh. Nah, udah nih. Kayaknya aku udah siap buat kencan. Aku pulangnya telat ya. Dadah, selamat bersenang-senang. Hampir aja. Ujian lagi. Terserahlah, emang aku peduli. Hey, permen karet gratis tampak seperti mint musim dingin. Cuma perlu dibersihin sedikit. Kamu siap untuk tes? Gak boleh nyontek. Oke, baiklah. Aku gak siap banget nih. Gak ada kimia di kepalaku. Aku gak tahu harus ngapain. Bu guru, aku udah selesai. Kamu bilang udah selesai. Ibu kesana. Makasih. Kamu gak jawab pertanyaan satu pun. Di baliknya. Uang? Oh, asyik. Kamu cerdas. Aku tahu, Bu. Yang bener aja. Tunggu dulu. Aku punya contekan juga. Siapa yang cerdas sekarang? Kamu pikir ibu gak bisa lihat kamu? Apa ada yang nyontek di sana? Gak bisa begini. Itu bukan contekan kok. Masa sih? Apes banget. Terus gimana nih? Rambutku, itu dia. Untung aku punya cadangan. Gak akan ada yang nyangka. Lihat. Apa itu? Tak terlihat seperti mencontek. Hai, Bu Guru. Manis banget. Suasana aman. Ya, sebaiknya cepat. Rasanya semua udah terisi. Aku udah selesai. Baiklah, kalian bisa mulai. Aku udah belajar semalaman. Aku pasti bisa. Jadi harus belajar. Oh tidak, kirain ini adalah ujian seni. Parah nih. Hah, gampang banget. Aku tahu, nyontek punya Juli aja deh. Apaan sih? Tenang, tenang dong. Leo, kamu ngapain? Berhenti main-mainnya, waktunya hampir habis. Aku nggak bisa jawab satu pun. Oh, lihat.
Ini kesempatanku. Untung aku bawa HP. Wow, bagus juga. Hey, tampan. Oh, jadi malu nih. Tunggu, aku jadi dapat ide. Pasti berhasil sih. Aku emang jenius. Hey, Julie, waktunya selfie. Oh, oke. Pastikan fotoku bagus ya. Oke. Nah, udah nih. Berhasil. Yuk diperbesar. Dan sekarang aku punya jawabannya. Nilaiku pasti bagus. Ada yang nelpon. Hey, berisik deh. Di mana aku? Apa yang kalian lakukan? Kami nggak ada. Oh, oke. Hai, Leo. Sebaiknya aku siap-siap untuk pelajaran ini. Wow, lihat deh. Seriusan nih. Inilah sebabnya tasku berat banget. Tapi aku kan suka emas. Ah, pialaku. Hidup memang menyenangkan. Yang kumiliki hanyalah buku catatan ini. Dan pulpenku. Tunggu, taruh mana nih? Aku nggak punya tempat pensil. Taruh sini aja deh. Mau gimana lagi? Ini dia tempat pensilku. Terbuat dari sutra dan emas terbaik. Bagus kan? Beneran nggak adil. Oh, tunggu dulu. Coba lihat deh. Kayaknya bisa dimanfaatin nih. Lihat aja sendiri. Letakkan kertas di atas meja dan lipat jadi dua. Putar. Sekarang ambil cutter. Potong secara hati-hati di sepanjang lipatannya. Potong kayak gini. Sekarang aku jadi punya dua lembar kertas. Tempatkan kuas di salah satu sudutnya dan gunakan untuk menggulung kertasnya. Kayak gini nih. Harus benar-benar rapi. Sisakan segitiga kecil dan oleskan lem deh. Sekarang rekatkan. Berikutnya, lipat kayak gini. Lipat pas di tengah. Satu lagi di sini, dan akhirnya satu lagi di sini. Ini terlihat seperti bentuk berlian, potong ujungnya biar lurus. Satukan deh, biar jadi sebuah segitiga. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Tapi masih belum kelar nih, potong kertas berbentuk segitiga, lalu tempelkan segitiga yang ini di atasnya. Ah, kayak bintang, tumpuk terus segitiganya, ganti-ganti warnanya, sambil direkatkan pakai lem. Ini yang terakhir. Wow, lihat, sempurna. Taruh di sini ah. Jadi tempat pensil yang lucu. Bagus banget kan? Sekarang mejaku nggak akan berantakan. Gimana menurutmu, Leo? Wow, mengesankan. Tapi di mana emasnya? Hah? Apa? Tunggu, tempat pensilku berlubang. Nggak adil. Bikinin aku dong, please. Seriusan deh? Nggak ah. Ah, please dong. Enggak, bikin aja sendiri. Jadi gitu nih, bagaimana dengan begini? Biar kupikir dulu, oke. Kalau kamu maksa, mari kita lihat, pasti ada yang bisa kugunakan. Kok ada ini sih? Ada apa lagi ya? Hah, apa ini? Tunggu, aku tahu harus ngapain. Ambil selembar kain, tambahkan sedikit lem. Susun menyerupai suatu pola, ayo tambah terus. Kayak gini. Nah, ini tuh persis di bagian tengah kain. Sekarang tempelkan pom-pom di atasnya. Cukup berwarna-warni ya. Tunggu sampai lemnya mengering, lalu balik kainnya. Ambil seutas tali, tempatkan di bagian bawah kain. Beri lem di atas tali ini, dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu lipat kainnya. Kemudian tekan biar nempel. Berikutnya oleskan sedikit lem pada kedua sisi tali, lalu tempelkan pom-pomnya. Sekarang oleskan lem ke tepi kain, tapi hanya satu sisi saja. Lipat kain jadi dua yang rapi ya. Sekarang tinggal ditekan. Masih belum kelar nih. Potong busa tipis hingga berbentuk seperti ini. Gunakan penggaris, miringkan kayak gini. Langsung bikin garis pakai spidol. Jaraknya harus sama rata. Bikin satu arah, kemudian lakukan hal yang sama dengan arah yang berlawanan. Buat seperti bentuk tabung, kemudian masukkan ke dalam gelas plastik. Ambil lem tembak lagi, oleskan lem seperti ini. Jadi mudah jika gelasnya diputar. Ambil kain yang tadi dan letakkan di dalam gelas. Lihat, kayak es krim ya. Wow, sungguh menakjubkan. Ini buatku, pastinya. Wow, ini benda paling keren yang pernah kulihat. Ini, ambil emasku. Oke, terima kasih. Aku nggak akan nolak sih. Aku menang banyak. Aku juga. Aku suka banget. Wow, aku jadi kaya. Selamat datang di rumah barumu. Ini semua untukku. Wow, aku belum pernah lihat cake sebanyak ini. Tunggu sampai kamu lihat yang ini. Ini bukan bercanda kan? Wow. Jangan khawatir, tadi baik-baik saja. Aku yang jatuh.
waktunya pertunjukan. Ayo kita mulai. Oh, wih, aku mengadopsi anak. Dia bau banget, la la la. Wow, keren banget. Hey, Bu, sini. Kejutan, lihat aku gambar apa, Ibu? Oh, aku harus curi perhatiannya. Aku harus pelan-pelan. Masuk sarang elang, di sini burung gereja. Aktifkan protokol emas penculikan. Oh yeah, wow. Kamu ikut denganku. Kena. Semua berjalan sesuai rencana. Sekarang waktunya aku bersinar. Wah, ini berat. Telingaku, ada apa ini? Mickey, ini gak susah-susah amat. Oh, hai Bu, aku anggota band baru Ibu. Bagus kan? Berhenti. Sepertinya telingaku mau pecah. Tolong berhenti. Lihat Bu, aku jago. Au, wah, ini biasa terjadi kan? Aduh, kayak kebakar. Apa? Mickey, aku segera kembali. Tunggu, jangan khawatir. Aku akan atasi semuanya. Oh, baiklah. Sepertinya sudah baik-baik saja. Jadi menurut Ibu aku punya bakat? Tentu. Kenapa tidak coba merangkas? Ini kayaknya lebih cocok buat kamu. Oh, kayaknya seru. Ayo bermain! Kamu seriusan nih? Mungkin musik bukan keahlianmu, tapi pertunjukanku nanti malam. Halo, New York! Wow! Ya ampun, aku cinta kamu, Gina! Aku ingin memperkenalkan anakku yang akan bermain bersamaku. Wow, apa kabar? Kenapa gak bawa marakasnya? Tenang aja, aku udah latihan. Wah, dia punya bakat. Oh yeah. Wuhuu, ini malam paling seru. Shalalalala. Ini seru banget. Waktunya solo. Aw, berhenti. Apaan ini? Bu! Ha, aku akan posting ini. Ada masalah. Maaf, Bu. Aku udah berikan yang terbaik. Aku bisa atasi ini. Mom, lihat ini. Kita bisa pakai HP. Ide bagus. Aku butuh HP-mu. Hah? Kenapa? Percaya deh. Sini HP-nya. Ya ampun, Gina megang HP-ku. Ayo kita mulai lagi pertunjukannya. Ibu pasti bisa melakukannya. Aku cuma butuh gitar. Oh yeah. La 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 la. Wow, suaranya seperti malaikat. Gina, Gina, Gina. Oh wih, aku bintang rock. Bosan banget belajar. Perhatian anak-anak, kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah, aku sibuk. Semoga aku lulus, aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya, ini soalnya. Ini dia. Aku punya joki buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih, makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Beres. Sepadan sama uangnya. Bu Guru, aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah Ibu nilai. Ibu senang, Esi? Wah, A plus. Yes, makasih. C, kok bisa? Buat apa kamu dibayar? Oh, gak tahu harus bilang apa. Nyebelin banget. Halo, Pak. Aku butuh kutu buku baru. Ini harus ditaruh di loker. Aku beneran butuh kunci. Hah? Pintu rahasia? Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau lihat-lihat. Ah. Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering kesini nih. Wah. Hai, Ellie. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku nggak paham sedikit pun. Aku butuh relax. Untung ada tempat nongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempat happy-ku.
senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat, aku butuh rileks. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silakan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil, wah. Yakin deh, karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih di sini? Ah, ini baru hidup. Wah, wah, wah. Ada apa nih? Hah? Oh, hai. Hey, udah waktunya prom ya? Aku tahu siapa yang pantas jadi prom king. Pulpenku mana ya? Bagus. Aku jelas merupakan pilihan terbaik. Nah, sampai jumpa lagi ya. Wow, ganteng banget. Wow, astaga. Apa itu? Udah waktunya milih prom king sama queen ya? Oh, pakai ini aja deh. Ayolah, ini satu-satunya pulpenku. Tapi aku punya tinta ekstra. Hey, kayaknya berhasil nih. Bagus, ternyata bisa. Senangnya. Love you. Udah pagi ya? Tidurku nyenyak banget. Leherku. Salah posisi bantal nih. Ya ampun, bantuin dong. Ada masalah apa? Leherku kaku banget. Dipijat dulu aja ya, pasti ampuh. Wow, enak juga. Sudah terasa mendingan. Oke, cukup. Udah nggak kaku nih. Baiklah. Oh, kok bau ya? Wah, parah. Aku butuh bantuan. Mau sikat gigi ya? Sikatnya ada 5 pilihan. Pilih yang mana ya? Yang emas aja. Baiklah. Dan ini pasta gigi favoritmu. Senyum. Boleh juga. Hampir selesai. Wow. Udah nih. Terima kasih. Sarapanmu? Wow. Kamu bisa pergi. Aku nggak mau ditonton pas makan. Jam berapa nih? Tidurku nyenyak banget. Apa yang terjadi? Aduh, kenapa sih ini? Ya udahlah, mau gimana lagi? Sikat gigiku kok di situ sih? Ini rambut ya? Menjijikan. Aduh. Semoga pasta giginya masih ada. Mulut yang bersih, datanglah. Wah, sudah kuduga bakal begini. Ayolah. Pakai dua tangan, ah. Ayo, keluar dong. Ayo. Pasti masih ada, kan? Ada nih. Ya, dapat. Aku tahu pasti belum habis. Siapa juga yang butuh sikat gigi? Kan ada jari. Waktunya kumur. Hey, udah bayar tagihan air belum ya? Ya ampun. Coba cek di botol dulu deh. Ya, daripada nggak ada. Udah kelar. Sempurna. Hey, apa itu? Ya ampun. Siapa yang ninggalin ini di sini? Aku emang gak makan siang hari ini. Enak banget. Ya, berlepotan deh. Untung aku selalu bawa tisu basah. Dan sekalian aja deh, udah berapa lama gak dibersihin. Ini juga. Pasti suka sepatu cats yang bersih.
Locker, tolong dong. Cemerlang. Dreams loh. Aku banyak jalan kaki weekend ini. Mantap. Apa? Kembaliannya untuk kamu. Baiklah. Anak orang kaya. Manja banget. Sampai nanti. Ada kelas kimia. Apa? Aku beneran diundang. Ini pesta terbesar tahun ini. Lihat ini. Tebak siapa yang akan datang ke pesta. Keren. Ini berita paling menarik nggak sih? Coba tebak. Aku juga akan datang. Bahkan kostum pestaku udah siap loh. Keren nggak sih? Dibuat khusus untukku. Aku malah nggak kepikiran kayak gitu. Nanti pakai baju apa ya? Hah? Itu aku ya? Waduh. Hey, itu kasih aku ide. Aku siap. Ingat ini, saatnya untuk modifikasi kecil. Hanya gunting sedikit di sini dan gunting juga di bagian kaki. Sip. Dan kita akan segera lihat. Ah, halo tangan. Masukkan tanganku ke sini. Dan boom. Manis banget kan? Lubang bisa kasih sedikit gaya loh. Setidaknya nggak perlu khawatir akan robek lagi. Tapi aku belum selesai. Terus aja selubang demi selubang. Dan kamu akan dapat pola yang sangat keren. Hampir selesai. Dan beres. Atasan unik, say. Yeay. Hey, Alex. Kostumku juga dibuat khusus untukku. Apa? Wow. Kira-kira kamu mau jadi kencanku nggak? Asik. Makasih. Ayo berangkat. Sayang, syukurlah kamu di sini. Mama punya sesuatu untukmu. Ma, apa yang terjadi? Semoga kamu suka. Ini tiket taman hiburan. Beneran? Wow, Ma. Kamu layak dapat itu, Sofia. Aku nggak sabar. Wow, seru banget. Oke, aku pengen nanya, ini apa? Kalian bikin pelanggan lain takut. Gak apa-apa, aku punya tiket. Please, dia lagi senang-senang. Ayolah, tolong aku. Waktu kalian 5 menit. Tapi jangan muntah ya. Hari yang indah. Cuacanya sempurna untuk nunggang kuda. Hai sayang, siap beraksi? Jangan gerak ya, yuk. Pelan-pelan, sama kayak latihan aja. Ini cara terbaik ngabisin waktu luang. Bikin aku santai. Pelan-pelan. Di mana stafku? Nona manggil? Oh, Non mau istirahat. Menunggang kuda pasti bikin lapar. Camilan siap. Ups, semoga dia nggak lihat. Silakan, Non. Akhirnya, yang mana ya? Aku pilih soda. Ya udah sana, kamu nakutin kudaku. Siap, Non. Apa ada yang lebih baik daripada ini? Harus ada yang motret aku nih. Siap, Non. Non luar biasa. Kupastiin moto dari sisi cakep, Non. Apa? Semua sisiku adalah sisi baikku. Aku udah ngelatih pose-pose ini. Kelihatan kok, Non. Cantik banget. Coba peluk kudanya. Non berbakat. Oke, udah cukup. Ayo kita posting. Paparazzi. Selalu aja moto-motoin aku. Gak bisa apa aku keluar angkasa kayak orang normal. Nyebelin banget. Untung papa beliin aku roket baru ini. Yang terakhir jadul banget sih. Bahkan gak ada spanya. Terus, gimana cara ngendaliin ini? Wow, keren banget. Semua tenang dan damai. Waktunya seru-seruan. Gimana berhentinya? Aku mulai jago. Enaknya bisa me time. Aku bahkan bisa latihan nari nih. Wow, aku mulai pusing. Tapi
Tapi aku suka. Aku bisa nih begini seharian. Waktunya selfie, bestiku pasti pada iri. Nyari anabul alien kayaknya seru nih. Aku punya ide, ini cara terbaik untuk nyikat gigi. Dokter gigiku pasti bangga.